sebagaimana lazimnya, semenjak pada tahun 2008 saya akan mengunjungi rumah-rumah sahabat-sahabat pimpinan Akar Umbi di Sungai Tua menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Kali ini saya telah melebarkan sikit datang di kawasan Hulu Kelang, ke Gombak Setia dan juga ke kawasan Sungai Tua sebelum bertemu dengan sahabat-sahabat dan rakan-rakan. Saya dapat rasakan kemeriahan yang sangat luar biasa diraikan tahun ini selepas kita agak terkekang semasa bertembung ataupun bertemu dengan pandemik pada tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya kita ziarah 5 buah rumah, tapi di 5 buah rumah tu saya terus gembira sebab dihadiri oleh rakan-rakan mereka, sahabat-sahabat, ahli keluarga. Malahan hari ini tuan rumah mengambil inisiatif memakai pakaian baju Melayu walaupun tamu-tamu baru Cina. Ini hubungan yang sangat baik apabila saya dapat lihat semua sangat ramah antara satu sama lain, dan semangat perpaduan ini kita harus kekalkan.